Pemirsa, jasa penitipan hewan peliharaan di Rembang, Jawa Tengah penghasilannya meningkat hingga 200%. Banyak para pemilik hewan yang menitipkan peliharaannya saat ditinggal mudik lebaran. Memasuki masa mudik lebaran, jumlah pengguna jasa penitipan hewan peliharaan di Jalan Pemuda Rembang, Jawa Tengah meningkat hingga 200%. Setidaknya ada 20 kucing sudah dititipkan di tempat ini dengan biaya Rp30.000 per hari. Hewan peliharaan dapat dititipkan dengan berbagai fasilitas seperti dimandikan, pemotongan kuku dan bulu, serta pemeriksaan kesehatan. Dengan adanya jasa penitipan hewan peliharaan ini, para pemilik hewan pun bisa menjalani masa mudik lebaran dengan tenang tanpa khawatir meninggalkan hewan peliharaan mereka. Tiga pusat ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.